Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serdu Channel. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Yuyun. Kali ini kita akan belajar tentang materi Pancasila. Tapi sebelumnya kita membaca doa dulu sama-sama ya. Anak-anak, untuk yang beragama Islam, kita membaca surat Al-Fatihah. Dan untuk yang beragama selain Islam, silakan kalian baca doa menurut keyakinan kalian ya, menurut ajaran kalian. Anak, kita duduknya rapi ya, anak-anak sudah siap? Dengarkan Bapak Ibu membaca doa dimulai. Doa selesai. Anak, sebelum Ibu menyampaikan materi pada hari ini, supaya lebih semangat lagi, mari kita sama-sama tepuk PPK. Anak, perhatikan gerakan Ibu. Kalian ikuti di rumah ya. Anak-anak, mari kita sama-sama melakukan tepuk PPK. Kalian semua berdiri ya anak-anak ya. Ya, siap? Lakukan dengan semangat ya anak-anak. Perhatikan apa-apa dari Ibu. Kalian ikuti gerakannya. Tepuk PPK. Religius. Nasionalis. Mandiri, gotong royong, integritas. Anak-anak kita ulangi sekali lagi ya. Perhatikan Bapak Ibu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, nanti kalian hafalkan di rumah ya sayang ya. Anak, Ibu lanjutkan kembali ke materi kita pada hari ini. Silakan duduk kembali. Nah, anak, materi pada hari ini yaitu materi kita akan mempelajari Pancasila. Nah, pada semester 1 kemarin, nah, kalian sudah Ibu kasih pelajaran mengenai Pancasila. Nah, ini untuk mengingatkan, kita baca sama-sama ya, bunyi sila pada Pancasila. Anak, sambil dengarkan kalian ikuti di rumah ya. Anak-anak baca Pancasila dengan semangat ya. Kalian ikuti Ibu. Kita baca sama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak nanti kalian hafalkan teks Pancasila ini. Nah, untuk tugasnya nanti kalian bisa lihat di halaman 9 ya. Buku tema 5 halaman 9 itu ada potongan sila kedua. Nah, itu potongannya belum tersusun ya kata-katanya. Nanti kalian susun anak-anak. Kemudian kalian tulis di buku tulis tema. Dan jangan lupa seperti biasa tulis nama harinya, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Ya. Kemudian seperti biasa kalau sudah selesai, kalian rapikan semua alat tulis kalian, tempatkan di tempatnya. Dan kalau sudah selesai merapikan, jangan lupa selalu cuci tangan kalian menggunakan sabun dan air yang mengalir agar kuman-kuman dan virus tidak masuk ke tubuh kalian. Dan kalian semua tetap terjaga kesehatannya. Ibu ucapkan selamat mengerjakan tugas pada hari ini. Tetap semangat ya anak-anak ya. Selamat mengerjakan. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.